Yo, halo guys. Kembali lagi bersama saya. Dan kali ini kita akan melakukan tutorial lagi guys. Tutorial memakai preset Light Motion. Nah, karena subscribers aku banyak yang nanya nih, gimana cara pakai template Light Motion kak? Gimana kak cara pakai presetnya kak? Nah, aku bakal bikin tutor kayak gini ya. Jadi, pertama-tama kita search dulu preset DJ, terserah kalian, contohnya DJ cabe-cabean ya. Nah, setelah itu kita lihat contoh-contoh video presetnya. Nah, gini misalkan. Oke. Biasanya kalau link, nanti kita cari link presetnya. Linknya biasanya ada di kolom komentar atau di ini ya, di deskripsi video. Coba kita lihat di kolom komentar, tidak ada, berarti di deskripsi. Kita cari selengkapnya. Oke, jadi ini ada beberapa link. Jadi kalian cari aja yang linknya ada tulisan hit tips Allied link ini. Kalian mau yang style mana? Ini ada style 1, style 2, dan style 3. Nah, klik style yang kalian mau, atau pokoknya link inilah ya, yang kalian mau presetnya. Nanti kalian biasanya bakal langsung teralih ke aplikasi Light Motion ya. Oke, contohnya kita klik yang style 1. Tuh kan bakal langsung ke teralih ke Light Motion-nya. Lalu klik import. Lalu kita bisa ganti fotonya sesuka kita. Gila, fotonya banyak banget. Tahu ini misalkan acak-acakan aja nggak apa-apa ya. Acak-acakan gini nggak apa-apa ya. Nah, ini kita klik berikutnya, nanti langsung ada kayak gini guys, nanti menunya. Kita bakal bisa lihat nanti perhatiin jauh yang kayak pokoknya kayak template capcut lah ya, tapi kayak agak lebih susah mekaniknya. Coba kita play dulu. Nah, nanti ekspornya bakal kita tonton iklan dulu ya guys. Nanti setelah nonton iklan, nanti setelah menonton iklan biasanya bakal ada nih menu kayak gini, dan juga ada klik ekspor di bagian bawah. Kalian klik aja, nanti bakal ada iklannya, nanti apa video kalian akan langsung terekspor ya. Klikkan dulu. Setelah diekspor biasanya akan muncul tampilan kayak gini. Kalian tinggal klik simpan, dan nanti video yang sudah kalian ekspor akan tersimpan ke dalam album ya. Jadi kayak gini nih. Ntar ngelag. Nih kayak gini guys, misalkan ya. Tapi karena ini cuma buat contoh jadinya ya gitulah. Oke. Oke, sekian itu aja. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau ngedit di Light Motion. Oke, bye-bye.